بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali pada kesempatan siang hari ini dan insyaallah kita akan membahas suatu topik yang sangat penting, sangat urgen bagi para bapak-bapak dan kurang penting bagi ibu-ibu, terutama bagi bapak-bapak yang belum nikah, yang sampai sekarang belum laku ya, yaitu pembahasan tentang kriteria istri idaman. Karena mungkin setelah pengajian ini diharapkan bagi para bujangan bisa lebih terbuka wawasannya dalam mencari istri yang solehah, yang baik, yang sesuai dengan keinginannya. Dan mungkin juga ada sebagian suami yang setelah mendengar pengajian ini akan bersedih hati. Ternyata istriku tidak sesuai yang diharapkan. Tapi jangan bersedih. Setiap laki-laki formulirnya 4. Kalau formulir pertama sudah terisi, masih ada 3 yang kosong. Tetapi kalau istri saya, 4-4-nya sudah diisi sama dia. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita dapati sebagian pemuda adhamullah benar-benar serius dalam mencari istri. Ini perkara yang benar, artinya berusaha mencari istri yang terbaik. Akan tapi sebagian orang tidak tahu diri. Dia tatkala mencari istri masang persyaratan yang sangat banyak. Harus cantik, harus tinggi, harus putih, kemudian harus pinter, harus kaya. Sementara dia sendiri miskin, bodoh, kemudian dia muter-muter nyari sana, nyari sini, gak dapat-dapat. Akhirnya setelah 2 tahun mengembara mencari istri yang dia inginkan, tidak dapat. Akhirnya satu persatu pun dia jatuhkan cara tersebut. Yang penting perempuan katanya. Karena sebagian orang pede, ini kejadian. Sebagian orang pede, dia kirim kakaknya untuk ngecek. Kejadiannya di UGM. Akhwat-akhwat bagi pengajian, tiba-tiba ada seorang akhwat, umahat, yang cari-cari akhwat yang cantik. Buat adiknya. Pinginnya yang dokter. Yang apa? Dokter, kemudian cantik, kemudian pinter, anak UGM. Nah, sementara dia miskin, siapa namanya? Nah, ini enggak ada, akhwat-akhwat sepakat semua, jangan ada yang terima dia. Karena ketahuan nyarinya yang macam-macam, akhirnya para akhwat sepakat tidak menerima ikhwan ini. Dan akhirnya tidak dapat dia dapat, tidak dapat ikhwan dari akhwat dari UGM. Kayaknya seorang berusaha mencari yang terbaik, tapi dia harus tahu diri dan juga harus mencari yang wajar. Karena ingatlah, kesempurnaan itu tidak ada di dunia. Kesempurnaan tidak ada. Kalau mencari kesempurnaan, maka carilah di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kenikmatan di atas muka bumi ini, kenikmatan apapun tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ya, apa saja, oh makanan tidak ada yang sempurna. Antum makan makanan enak, udang ada kolesterolnya enggak bisa banyak-banyak. Ya. Antum makan durian ada durinya harus dibuka setengah mati. Ya, enggak ada yang sempurna. Wanita pun demikian, ya. Tidak ada yang sempurna. Kenapa? Agar seorang muslim senantiasa rindu dengan kenikmatan yang sempurna itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jika dia merasakan kesempurnaan di dunia, tidak ada kerinduan bagi dia di akhirat. Oleh karenanya Allah menjadikan kenikmatan yang ada
sudah tidak sempurna, tidak kekal juga. Ya, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk mendapatkan anugerah ya, yang Allah janjikan di akhirat kelak. Dikarenanya pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa ciri-ciri utama yang hendaknya dimiliki oleh seorang calon istri, yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang sedang mencari istri. Dan saya katakan bahwasanya ini perkara sangat penting, terutama bagi laki-laki yang membujang, yang belum pernah menikah sama sekali, karena dia baru masuk alam yang baru, ya, alam mencari akhwat, dunia baru. Dia tidak tahu bagaimana memilih akhwat yang benar, terkadang pengalamannya tidak ada. Berbeda dengan laki yang sudah pernah nikah, kalau dia ingin nikah lagi, dia akan banyak pengalaman, sehingga dia lebih pandai dalam memilah dan memilih. Adapun yang membujang biasanya kurang hati-hati, sehingga terkadang salah dalam milih atau berlebih-lebihan dalam meletakkan kriteria yang dia inginkan. Di antara sifat-sifat wanita yang perlu diperhatikan, sifat-sifat calon istri yang harus kita perhatikan, dan ini merupakan sifat yang mutlak yang harus ada, yaitu taat beragama dan berakhlak baik. Taat beragama dan berakhlak baik. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi. Falyattaqillaha fi syatril baqi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seorang istri yang salehah, maka sungguhnya Allah telah membantu dia untuk menyempurnakan setengah agamanya. Tinggal dia bertakwa untuk menyempurnakan setengah yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya istri yang salehah. Karena istri yang salehah sangat membantu seorang suami dalam menjalankan aktivitas keagamannya dalam berbagai hal. Ini menunjukkan penting, sangat pentingnya seorang memiliki istri yang salehah. Karena Nabi mengatakan kalau sudah istri yang salehah, berarti setengah agamanya sudah selesai. Tinggal dia menyempurnakan setengah yang kedua. Bayangkan, setengah agama disempurnakan oleh seorang pemuda dengan mendapatkan istri yang salehah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba." Sungguhnya wanita dinikahi karena empat perkara. Limaliha wali hasabiha wa jamaliha wali diniha. Dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, nasabnya, karena jamalnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid din taribat yada." Maka berusahalah engkau mendapatkan wanita yang memiliki agama, maka kalau tidak, engkau akan menempelkan kedua tanganmu di tanah. Taribat yada itu artinya dalam bahasa Arab menempelkan kedua tangan di tanah. Ada yang mengatakan artinya kesialan, ada yang mengatakan artinya tanpa faedah, dan intinya ini istilah untuk menunjukkan tidak ada manfaatnya jika seorang mendapatkan istri yang tidak beragama. Para ulama telah khilaf tentang hadis ini. Hadis ini jelas tentang keutamaan seorang mencari istri yang soleh. Karena Nabi mengatakan, "Fadhfar bidzatid din," carilah wanita yang istri yang soleha. Namun Rasulullah SAW menyebutkan empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, seorang wanita dinikahi karena hartanya, seorang dinikahi karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Ada yang mengatakan bahwasanya merupakan dianjurkan seorang menikah untuk empat perkara ini. Seorang menikah karena harta seorang wanita juga tidak mengapa, dianjurkan. Seorang menikah karena kedudukan seorang wanita, nasabnya mungkin tinggi juga dianjurkan. Karena kecantikan juga dianjurkan, terlebih-lebih karena agamanya. Namun pendapat yang benar, Allah alam bisawab, yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya empat perkara ini disebutkan oleh Nabi bukan dalam rangka untuk memuji, untuk memotivasi, bukan. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan tentang kondisi masyarakat yang ada, mereka itu menikah wanita, menikahi para wanita karena salah satu dari empat sebab ini. Dan ini hukumnya semua boleh. Boleh seorang menikah, namun bukan dianjurkan. Boleh seorang menikah karena hartanya, boleh seorang menikahi wanita karena kedudukannya, boleh seorang menikah wanita karena kecantikannya, dan boleh juga menikah karena agamanya. Namun yang dia motivasi oleh Nabi, "Fadhfar bidzatid din," carilah yang beragama. Namun yang lainnya boleh karena tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama jika ternyata dia mencari harta wanita karena ada kemaslahatan ukhrawi, kemaslahatan agama. Ini cerita. Jadi kalau ditinjau dari sisi ini saja tidak dianjurkan. Tapi kalau ternyata harta tersebut ada kaitannya dengan masalah agama, kecantikan ini ada kaitannya dengan agama, kedudukan ada kaitannya dengan agama, misalnya untuk dakwah, maka ini semua bernilai
dianjurkan karena ada perkara yang lain. Tapi kalau kita kembalikan kepada murni kecantikan, kepada murni harta dan kepada murni kedudukan, maka dalam hadis ini tidak menunjukkan anjuran, karena anjurannya hanya terfokus pada wanita yang memiliki agama. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita sepakat bahwasanya wanita yang salehah adalah wanita yang paling utama, karena seorang ingatlah tatkala dia menjalani kehidupan berumah tangga, yang paling berpengaruh dalam kehidupan berumah tangganya adalah kesolehan seorang wanita. Wanita inilah yang akan nanti yang akan merawat anak-anaknya. Wanita inilah yang akan mendidik apa? Anak-anaknya. Wanita inilah yang akan menasihati dia tatkala dia sedang galau. Ya. Ini tidak mungkin antum mendapatkan kecuali seorang wanita yang soleha. Wanita inilah yang tidak akan banyak menuntut. Kenapa? Dia soleha, dia ngerti tentang agama. Tapi kalau antum dapat istri yang tidak soleha, maka bagaimana siapa yang didik anak-anak antum? Siapa yang menjaga aib-aib antum? Siapa yang suka menuntut? Yang suka menuntut istri yang tidak soleha. Ya. Oleh karenanya, yakinlah bahwasanya kebahagiaan antum akan antum rasakan dalam kesolehannya seorang wanita. Kemudian ciri kedua, tadi tentunya kesolehan itu bukan berarti, ya ikhwan perhatikan sini. Antum yang sudah nikah enggak usah terlalu perhatikan. Saya majak yang masih bujangan. Yang sudah nikah sudah terlanjur sudahlah. Yang bujangan angkat tangan dimana? Nanti ingin tahu. Yang bujangan angkat tangan. Ada yang katanya setengah ini. Bujangan belum yang kedua katanya. Saya ingatkan bahwasanya yang maksud saya dalam kesolehan wanita, ya, bukan hanya sekedar hafal Quran, bukan hanya sekedar rajin sholat, tidak. Maksud saya kesolehan di situ disertai dengan akhlak yang mulia. Karena memang dua perkara ini dua perkara yang berbeda antara akhlak yang mulia dengan rajin beribadah, ini berbeda. Dua-duanya merupakan ketakwaan. Dua-duanya merupakan kesolehan. Kesolehan dibangun di atas ketakwaan, agama yang benar dan akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika telah datang kepada kalian seorang laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Berarti ada dua perkara yang harus diperhatikan. Agamanya antum lihat orang ini bagaimana, wanita ini Masya Allah hafal Quran, hafizah. Ya misalnya sering puasa Senin Kemis, sering sholat malam, ini agamanya top. Sekarang akhlaknya bagaimana? Tanya sama teman-temannya. Ini perlu antum tahu, karena kadang ada orang yang mungkin hafal Quran tapi mulutnya kotor, sombong, angkuh, tidak mudah bergaul. Jika dia tidak pernah bergaul sama teman-temannya, kemungkinan besar sama suami juga enggak beres nanti. Tidak tahu bergaul yang baik. Oleh karenanya penting antum juga mengecek masalah akhlak. Bagaimana cara mengakhlak? Ini pada gini-gini kayak mau cari lagi kayaknya. Sudah udah terlanjur udah tutup buku udah. Saya ngajak bicara sama yang masih bujangan ya. Yang udah terlanjur udah tutup buku. Buka. Oh masih 3 formulir lagi kosong. Jadi tanya kepada teman-temannya bagaimana akhlaknya, akan ketahuan. Kalau semua sepakat dia orang baik, tanya berbeda-beda banyak orang. Jangan tanya teman dekatnya, nah, teman dekatnya pasti membela. Tanya yang terutama orang pernah bermasalah sama dia. Tanya, kalau ternyata semuanya muji akhlaknya baik, mudah bergaul. Di antara akhlak mudah bergaul, ini paling penting. Ini akhlak yang paling mulia. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan, ahasinukum akhlaq. Orang yang paling sempurna imannya kata Nabi SAW, yang paling akhlaknya terbaik. Siapa mereka kata Nabi SAW? Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang membentangkan pundaknya, itu dia mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Kemudian kata Nabi SAW, la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mudah diajak bergaul dan tidak mudah untuk bergaul. Ini akhlak yang buruk. Kalau orang kita ngobrol sama dia enak, kita betah ngobrol sama dia, ini ciri bosnya dia berakhlak yang mulia. Kenapa? Dia tutur katanya halus, dia tawadhu. Tidak mudah kita betah ngobrol sama orang kecuali orang itu telah mengumpulkan banyak akhlak yang mulia. Di antaranya dia menghormati kita tatkala kita berbicara. Kemudian dia mungkin murah senyum. Dia mau mendengar curhat kita. Dia mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Orang seperti ini, dan ini ada orang seperti ini modelnya, orang itu enak sekali. Kadang ada orang semua satu kampung sepakat, orang itu enak diajak ngobrol. Inilah orang yang berakhlak mulia. Kalau antum dapat wanita seperti ini,
Lantun dapat itu seperti ini, semuanya sepakat akhlaknya mulia, yakinlah, ambillah, jangan ragu-ragu. Ya, ambillah, jangan ragu-ragu. Karena yakinlah, kalau dia bisa berakhlak mulia dengan teman-temannya, apalagi dengan suaminya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kita dapati sebagian wanita, masya Allah, sholat malamnya ini, tapi akhlaknya buruk, tidak pandai bergaul. Ini berarti akhlaknya enggak beres. Makanya tadi Rasulullah SAW mengatakan, fadzfar bidzati din, cari wanita yang beragama, artinya yang tercakup pada dia dua perkara, yaitu ibadahnya baik dan juga muamalahnya baik. Ini pertama. Ciri kedua yang tidak kalah penting adalah cantik dan sejuk dipandang. Sejuk dipandang. Kecantikan merupakan ciri yang dianjurkan oleh syariat. Bukan zaman seorang dikatakan mengikuti hawa nafsu, tidak. Karena pernikahan tujuannya diantara apa? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan dan untuk menjaga kemaluan. Oleh karenanya berkaitan dengan tujuan ini, seorang berusaha mencari istri yang cantik. Berusaha mencari istri. Secantik-cantiknya lebih bagus. Kalau ada nilai 9, kenapa ngambil 5,5? Kalau dapat wanita yang istrinya nilainya 9, kecantikannya nilainya 9, ngapain ambil 5,5? Kalau bisa yang 9,9, masya Allah. Karenanya dalil tentang bahwasanya kecantikan ini adalah disyariatkan. Pertama tadi, di antara tujuan syariat adalah untuk menundukkan pandangan. Dan semakin orang mendapatkan istri yang cantik, dia semakin mudah untuk menundukkan pandangan. Dia semakin mudah untuk menjaga kemaluannya. Kenapa? Ah, itu masih kalah sama istri saya lebih cantik. Yang kedua dalilnya, dalilnya bahwa Rasulullah SAW mensyariatkan nazar. Kenapa kita disyariatkan sebelum menikah untuk apa? Nah, nazar. Karena untuk melihat cantik atau tidak, suka atau tidak kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dima bainakuma." Lihatlah wanita tersebut. Ya, karena itu lebih mudah untuk melanggengkan kasih sayang di antara kalian berdua. Jadi kalau lihat cantik, insya Allah ini lebih buat langgeng. Kenapa istri kita cantik, kita sayang. Sehingga kita pun lebih harmonis hubungan rumah tangga. Kenapa istri kita cantik sesuai dengan selera kita. Tapi kalau tidak sesuai selera, repot. Akhirnya kita masih jelalatan matanya, masih mencari yang macam-macam. Dalam satu hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Innaman nisa'u lu'abun." Sungguhnya para wanita itu mainan. "Fa idza takhadha ahadukum lu'batan falyastahsinha." Kalau salah seorang dari kalian mengambil mainan, carilah mainan yang baik. Tapi hadisnya dhaif. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, terkadang seorang lelaki termasuk pendamba kecantikan wanita. Dan dia tidak mungkin bisa menjaga kemaluannya kecuali dia mendapatkan wanita yang cantik. Kalau dia tahu dia tidak bisa jaga diri dengan wanita yang kurang cantik, maka segera dia mencari wanita yang cantik. Tapi dia harus bersabar. Tidak mudah mencari wanita yang cantik. Ada wanita cantik tapi kepala batu. Ya, cari wanita yang cantik. Dan ini sering tidak dapat. Saya sering dapat, "Ustaz, enggak ada yang cantik, Ustaz. Saya sudah nazar enggak dapat-dapat, Ustaz." Ya udah, kamu kalau mau cari cantik, cari di mall sana, cari di mall. Cari di pondok enggak ada, cari di mall. Di mall banyak. Kamu dapat cantik, suruh ngaji habis itu. Kata orang, kalau bahan dasarnya baik kan tinggal diolah. Tapi kalau bahan dasarnya sudah rusak, susah untuk percuma, sudah enggak bisa diolah lagi. Artinya kalau ada beras yang bagus, tinggal cara masaknya yang baik. Artinya kalau udah cantik kan masih bisa diolah, disuruh ngaji. Tapi kalau udah jelek ya sudah, mau diolah bagaimana lagi? Gitu modelnya, enggak bisa. Ikhwani fillah sanallahu iyyakum. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa." Carilah, nikahilah wanita yang tentram dalam hati kalian. Ini menunjukkan apa? Berusaha mencari yang menyenangkan kita. Kalau ada yang cantik, cari yang cantik. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwasanya jika seorang ingin berkhitbah melamar seorang wanita, maka yang pertama kali ditanyakan adalah kecantikan. Jangan tanya agamanya. Antum mau enggak ada akhwat?
cantik nggak? Jangan tanya agamanya. Siapa yang bilang ini? Imam? Imam Ahmad. Jangan tanya agamanya dulu, tanya tentang kecantikannya. Cantik, masya Allah cantik. Gimana agamanya? Agama tanya pertanyaan kedua. Agamanya jelek. Agamanya jelek, saya istikharah dulu. Kalau agamanya bagus langsung terima. Agamanya jelek, saya istikharah dulu. Tapi kalau antum tanya, pertama, gimana agamanya? Wah, hafiz Quran, masya Allah gini-gini. Gimana kecantikannya? 2,7. Enggak lah, enggak usah isi khara. Enggak mau. Ini kenyataan ini. Jadi kalau agamanya bagus, cantiknya enggak cantik, enggak istikhara, ditolak. Tapi kalau cantik, agama juga kurang bagus, masih istikhara. Jadi ikhwan fillah jazakumullahu, Imam Ahmad mengajarkan kepada kita bertanya tentang kecantikan dulu. Kenapa? Karena kalau kecantikan sudah oke, terus agamanya jelek kita tolak, berarti kita tolak karena agamanya. Tapi kalau kita tanya cantik, terus kita tanya agamanya, agamanya bagus, kemudian disekabarkan tidak cantik, padahal agamanya sudah bagus, kita menyelisih hadis Nabi SAW. Dia mengatakan, fadhbar bidhati din, carilah wanita yang beragama. Sekarang agamanya bagus gak? Bagus. Wah ini berarti cantik gak? Kurang. Aduh, enggak lah. Aha, berarti kan kita menolak hadis Nabi SAW tersebut. Makanya diputar, kata ini menunjukkan fikihnya Imam Ahmad. Tanya dulu cantik, baru tanya apa? Agamanya. Paham atau tidak? Paham sekali antum. Ada yang diam-diam tapi serius. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Bahkan ya asalnya seorang tatkala nazar ya. Dan ini disyariatkan nazar. Di antara dalil bahwasanya kecantikan perlu kala harus menazar. Para ulama menyebutkan kalau nazar berusaha nazar secara langsung. Jangan pakai perwakilan. Dan ini hati-hati, ini salah seperti ini. Dia percaya sama adiknya. Beda pandangan mata perempuan dengan pandangan laki-laki. Pandangan perempuan bilang cantik, laki-laki belum tentu bersyahwat. Jangan disamakan, jangan dikiaskan antara pandangan mata laki-laki dengan pandangan apa? Perempuan. Pandangan mata saya dengan mata kamu saja bisa berbeda, padahal kita sama-sama laki-laki. Menurut kamu kurang cantik, menurut saya cantik. Apalagi pandangan kita dengan pandangan wanita. Sering mungkin adik perempuan kita mengatakan, ayo kak cantik sekali kak, sudah cantik sekali. Akhirnya kita oke tekan kontrak, tahu-tahu, wah begini modelnya. Benar, oleh karenanya antum harus lihat langsung. Jangan juga terpedaya sama foto. Foto itu hanya sekedar untuk perantara. Hanya sekedar perantara. Bukan aslinya. Karena sering terjadi, berbeda. Aslinya lebih cantik daripada foto. Atau sebaliknya, aslinya jauh lebih buruk daripada foto. Sangat bisa jadi berbolak-balik. Dan saya menghadapi beberapa orang seperti ini. Saya bilang, Ustaz gimana? Lihat sudah di fotonya, sudah. Tertarik? Enggak tertarik, Ustaz. Coba lihat lewat Skype langsung. Lihat Skype juga, aduh kurang cantik, Ustaz. Kamu lihat langsung mau. Ini kenyataan ini. Ini saya pernah hadapi langsung. Jadi dia lihat foto, enggak kurang serak. Saya bilang, enggak kurang serak. Lihat langsung, lihat apa namanya? Lewat Skype. Jadi di internet jauh dari Madinah sampai ini. Lihat. Temuan, aduh kayaknya enggak serak, Ustaz. Anda bilang, ente lihat langsung. Karena berbeda. Lihat langsung, langsung mau. Karena berbeda antara langsung dengan apa? Dengan perantara. Paham? Yang tua malu-malu ya. Ikhwani fillah jazakumullahu khairan. Berbeda kalau ternyata tidak mungkin untuk melihatnya langsung. Antum misalnya jauh, apalagi zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, insya Allah mudah. Tapi zaman dahulu terkadang sulit. Ya, tidak ada apa HP, tidak ada macam-macam. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi mendengar tentang seorang wanita, maka Nabi pun tidak bisa melihat langsung wanita tersebut. Maka Nabi mengirim Ummu Salamah, istri Nabi, untuk mengecek wanita tersebut. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi SAW arada an yatazawwaja imra'atan. Dari Anas bahwasanya Nabi SAW ingin menikahi seorang wanita. Faba'atha imra'atan litanzura ilaiha, maka Nabi SAW mengutus seorang wanita untuk mengecek wanita tersebut. Disebutkan wanita yang diutus oleh Nabi ini Ummu Salamah. Faqala shummi awaridhaha wanzuri ila urqubaiha. Kata Nabi SAW mengingatkan, kamu nanti kalau sudah dekat wanita tersebut, cium bau mulutnya.
Wanduri ila urkubaiha, dan lihat bagian urkubai itu di atas. Ini apa, tumit ya, di atas tumit. Daging di atas tumit ini, enggak tahu untuk dalil apa, tapi Nabi suruh demikian. Ini dalil bahwasanya di antara kecantikan adalah kebersihan. Di antara kecantikan adalah kebersihan. Percuma kalau antum dapat istri cantik tapi enggak pernah sikat gigi. Percuma. Benar. Rugi, iya, rugi. Perhatikan juga bentuk gigi. Kalau giginya enggak teratur, biasanya sering ada makanan yang tersisa dan buat mulut cepat bau. Tapi kalau giginya teratur, enak dilihat. Enggak teratur juga enak, enggak jadi masalah ya, tapi suruh sikat gigi terus. Ya. Sampai habis, karena kayak kasus terjadi, ada orang semangat nikah. Ini kejadian saya tahu sendiri. Istrinya Masya Allah soleha, hafidhah Al-Quran, rajin beribadah. Rupanya baru nikah setahun minta cerai. Saya telusuri kenapa? Tidak bersihan. Istrinya tidak bersihan. Mandi kurang rajin mandi. Mandi mungkin sehari sekali atau berapa kali. Ya. Sehingga apa? Suami tidak betah. Suami terbiasa hidup bersih, istrinya ternyata tidak bersihan. Oleh karena di antara kecantikan adalah kebersihan seorang wanita. Dan ada model orang seperti itu, cantik Masya Allah tapi komprol, apa namanya, tidak bersihan. Ikhwani fillah, sanallahu iyyakum. Intinya saya tidak mengatakan antum harus mencari bidadari yang sangat cantik jelita, tidak. Yang penting antum suka, itu yang penting. Jadi kita tahu bahwasanya kecantikan ada dua. Ada kecantikan yang ijma, disepakati. Ada kecantikan yang diperselisihkan. Mutafak alaih. Kecantikan yang disepakati ini sulit, tidak semua, tidak antum tidak mudah mendapatkan. Tapi kalau antum dapat, alhamdulillah. Tidak ada yang mengatakan jelek, semua sepakat mengatakan cantik. Tapi antum mungkin kalau wajah antum pas-pasan, duit antum pas-pasan, antum cari yang kecantikan diperselisihkan. Meskipun orang lain bilang jelek, yang penting menurut pendapat antum dia cantik, sudah selesai. Yang rajin menurut antum dia cantik, ambil sudah. Karena dia akan melayani antum adalah dia. Tidak perlu antum cari. Biar orang bilang itu kurang ini, kurang itu, jangan dengar orang. Yang penting antum lihat, tertarik, sudah. Ambil. Paham ini? Sekarang kita bicara masalah nazar. Bagaimana cara menazar? Ini kayaknya baru mau nikah semua ini. Kayaknya semua kacau, semua kacau balau dulu ya. Udah terlanjur ya. Sekarang bagaimana hukum nazar? Disyariatkan menazar seorang wanita. Perhatikan ikhwan. Kadang akhlak seorang wanita terlihat tatkala di nazar. Seorang wanita tatkala antum nazar, dia melihat dengan pede, antum yang malu-malu, antum mundur, baik. Bakalan antum kalah di rumah, pasti kalah. Karena ada seperti itu. Jadi nazar sama perempuan, akhwatnya pede banget, melihat terus. Laki-laki yang malu-malu. Kalau gitu antum mundur sejak awal, jangan. Entah karena dia terlalu cantik, bisa jadi. Atau dia kurang punya rasa malu. Percuma cari istri yang kurang punya rasa malu. Susah antum menegurnya nanti. Kalau wanita yang punya rasa malu yang tinggi, antum singgung sedikit, dia sudah tersinggung. Tapi kalau antum tidak punya rasa malu, harus ngomong terang-terangan, repot, kurang bagus dalam bermuamalah. Tapi kalau antum lihat wanita tersebut, dia malu-malu, ditutup mukanya, kemudian dia malu, tutup begini, lihat kanan, lihat kiri. Ah, ini yang paling bagus seperti ini. Antum akan menjadi singa. Kalau yang pertama, antum jadi kambing lagi. Benar, ini pengalaman-pengalaman, hati-hati. Karena banyak saya orang-orang konsultasi ke ana banyak. Ikhwan-ikhwan jami yang mau nikah, banyak biasa. Jadi ikhwan fillah sanillahikum ya. Perkara yang pertama yang perlu antum perhatikan dalam masalah nazar, karena ada aturan, tidak boleh sembarang nazar ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada beberapa syarat untuk menazar seorang wanita. Yang pertama, nazarnya tidak boleh dua-duaan. Harus ditemani dengan apa? Dengan mahramnya. Entah mahram dari si wanita atau lagi intinya tidak boleh berduaan, khalwat. Rasulullah SAW melarang khalwat. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'adhu mahram. Tidak boleh seorang lelaki berdua-dua dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Dalam ayat dalam riwayat yang lain, inna illa kana thalithuhuma syaitan. Kalau dia berdua-duaan maka yang ketiga adalah syaitan ikut hadir.
Kemudian di antara syarat tersebut, hendaknya memandangnya bukan untuk berlezat-lezat. Ini agak sulit diterapkan. Meskipun sebagian fuqaha mengatakan tidak boleh, tapi ini sulit. Orang lihat ya, kalau suka gimana lagi? Dia menang dengan kelezatan. Tapi tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Udah. Boleh lihat sudah tertarik sudah. Bismillah sudah. Jangan gitu lama-lama melotot lamanya, tidak perlu. Sehingga berlezat-lezat sampai melebihi batas yang diperbolehkan. Yang ketiga, hendaknya dia mempunyai persangkaan ada kemungkinan dia diterima. Saya ingin nazar, nazar siapa? Anaknya presiden. Kamu siapa menazar anaknya presiden? Kamu kerja di mana? Saya tukang sapu di depan. Wah, enggak boleh seperti itu. Ini percuma, mustahil. Atau dia seorang berdiri di depan SMA, lihat semua akhwat yang keluar. Kenapa kamu haram? Enggak lagi nazar ini. Banyak sekali yang kamu nazar. Enggak boleh. Jadi nazar yang mungkin untuk diterima, yang mungkin untuk terjadi. Jadi lewat apa SMS dulu atau gimana? Yang mungkin, kalau tidak mungkin tidak boleh. Apa faedahnya? Asalnya seorang laki tidak melihat wanita. Dia dibolehkan terkadang ada maslahat. Tatkala maslahat itu tidak mungkin dicapai, maka tidak boleh dia memandang sembarangan. Ya. Kemudian yang perkara yang penting, apa yang boleh dilihat? Apa yang boleh dilihat? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama seperti Madzhab Dzuhairi yang mengatakan semua ma'akbalat wa adbarat, semuanya boleh dilihat. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, timur, tenggara, semuanya boleh dilihat. Dan ini pendapat yang tidak benar. Pendapat yang mengasyikkan tapi enggak benar. Yang benar, ada pendapat yang mengatakan cuma boleh wajah dan kedua tangannya. Karena itu yang boleh dibuka. Dan ini termasuk dalil tentang ulama yang mengatakan wajibnya cadar. Kenapa ada syariat nazar? Karena asalnya ditutup. Sehingga dilihat wajah dan kedua ini masalah khilafiyah. Cuma saya katakan ini dalil di antara ulama yang mengatakan disyariatkannya cadar karena di antaranya tatkala orang menikah ada nazarnya. Kalau ternyata sudah buka-bukaan ngapain nazar? Nazar tiap hari. Ikhwani fillah jazakumullah khairan. Jadi yang boleh dilihat, yang rajih adalah yang biasa terbuka tatkala dia bersama mahramnya. Wanita itu tatkala di rumahnya apa yang bisa terbuka? Biasa terbuka adalah rambutnya, lehernya, lengannya, betisnya, ini bisa terbuka. Tatkala lagi di rumah sama keluarganya, itu boleh dilihat oleh seorang laki tatkala ingin nazar. Lebih dari itu tidak boleh. Bagaimana dengan kisah seorang sahabat yang sembunyi-sembunyi ngintip seorang wanita? Antum awas salah praktek antum. Ketahuan ngintip dipukul orang satu kampung. Sudah jenggotan ngintip, saya mau nazar. Bahaya. Itu sahabat juga ngintipnya bukan ngintip di kamar mandi. Ngintipnya di mana? Di keluarganya lagi jalan ngintip, ya berarti dia sedang pakai. Ini dalil di antara yang menguatkan bahwasanya boleh dilihat apa yang biasa terbuka tatkala di keluarganya. Emang itu sahabat lagi telanjang-telanjang jalan-jalan? Enggak. Dan ini tidak sedang mengintip di kamar mandi. Sebagian orang berdalil boleh lihat semuanya, bukan sahabat ngintip. Ya, akhi sahabat ngintip siapa ya, akhi? Ngintip sahabat. Ngintipnya di mana? Bukan di kamar mandi. Sampai ada yang praktekkan tatkala nazar, saya pengin lihat. Maaf ya payudara. Ini dipraktekkan subhanallah oleh sebagian ikhwan yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibukalah payudaranya oleh wanita tersebut, setelah itu tidak jadi. Kan memalukan. Namun kenyataannya ya udahlah antum kalau orang-orang subhanallah. Jadi yang boleh dilihat yang rajih adalah yang biasa terbuka tatkala apa? Tatkala di keluarganya bisa terbuka. Kalau antum mau detail-detail, antum jangan lihat, antum tanya sama temannya bagaimana ininya, bagaimana itu hak antum. Bagaimana pahanya, bagaimana, atau bertanya langsung, maaf ya, ukhti saya pengin tanya tentang bagaimana kondisi kulit anti, boleh aja terserah itu hak antum. Antum anti korengan enggak? Ada tai lalatnya enggak? Misalnya terserah antum. Tapi ngelihat enggak, ngelihat ada hukumnya apa? Tidak boleh. Kemudian hendaknya wanita yang dilihat antum syaratkan jangan bertabarruj. Jangan berhias tatkala antum melihat. Karena sebagian ahwat tatkala mau dinazar dia pun berhias.
Oke, bedak pakai semuanya. Jangan. Antum pingin murni. Karena itulah kecantikan asli di situ. Karena banyak orang tertipu melihat pasir gelis, masya Allah cantik sekali. Ternyata semuanya bedak. Semuanya apa? Bedak putihnya bukan putih yang asli. Oleh karenanya tatkala antum mau nazar, antum minta agar tidak usah pakai apa namanya? Make up yang polos-polos saja. Ada sebagian salaf yang membenci menikahi seorang wanita yang terlalu cantik. Kenapa? Karena dikhawatirkan sang lelaki terlalu cinta sama wanita tersebut sehingga dia lupa menjalankan tugas-tugas agamanya. Atau dia terlalu tunduk kepada sang wanita mentang-mentang. Kenapa? Tahu suaminya bertukuk lutut di hadapan dia. Oleh karena jangan cari terlalu cantik. Cari pun antum enggak dapat, ya sudah. Yang diperselisihkan aja. Ikhwani fillah azanillahu ayyakum, ciri berikutnya, hendaknya wanita tersebut sangat penyayang dan subur. Tujuannya untuk beranak banyak. Cari wanita yang manja, yang sayang. Jangan cari wanita yang tegas. Kalau tegas repot, suaranya keras kayak laki-laki, ini repot seperti ini. Kecantikan wanita pada manjanya dan lembutnya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang laki menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin." Saya mendapati seorang wanita, menikahi seorang wanita yang kedudukannya tinggi dan cantik. "Wa innaha la talidu, afa atazawwajuha?" Saya menemukan seorang wanita yang kedudukannya tinggi dan cantik. Apakah saya menikahi dia sementara dia tidak bisa melahirkan? Kata Rasulullah SAW, la, jangan. Suma atahu saniyata fanahau. Kemudian datang lagi kedua, Rasulullah, boleh enggak? Karena cantiknya yang dicari. Rasulullah SAW, jangan. Suma atahu salisa. Datang lagi kepada Nabi, Rasulullah, ini dia cantik, Rasulullah, boleh enggak saya nikahi? Dia tertarik sama wanita ini. Kata Rasulullah SAW, tazawwajul wadud al walud, fa inni mukasiru bikumul umama yaumul qiyamah. Menikahilah wanita yang penyayang dan mudah melahirkan, yang subur. Karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara faedah pernikahan adalah memasukkan rasa senang di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Kenapa? Kalau kita punya anak banyak, Nabi akan senang. Apalagi kalau pabriknya 4, lebih banyak lagi anaknya. Kenapa disebutkan dua sifat, yaitu apa namanya? Penyayang dan cinta? Karena dua sifat inilah, ya, yang subur dan penyayang, karena dua sifat inilah yang bisa menghasilkan produksi banyak anak. Seorang wanita yang sayang sama kita, kemudian subur. Kalau subur tapi enggak mau dekat-dekat sama kita, gimana juga mau punya anak. Tapi yang manja suamiku, ya. Sebagian istri benar-benar manja sama suaminya, bahkan sayang sama suaminya. Bahkan suaminya di servis luar biasa. Ada seorang cerita di Madinah, orang Arab menikah sama perempuan Indonesia. Luar biasa jatuh cintanya kepada perempuan ini. Perempuan ini mungkin tidak begitu cantik, ya, kalah sama orang-orang Arab cantiknya. Tetapi servisnya luar biasa. Sampai semuanya diservis, kukunya dipotong, semuanya dicukur sama perempuan itu, bahkan giginya dia yang sikatkan. Luar biasa. Tidak tahu ini siapa gimana. Qadarullah, setelah 8 bulan menikah atau berapa waktu, kata istrinya tersebut, sampai di sini saja pernikahan kita. Loh kok suami saya lagi datang? Ternyata dia istri orang lain. Indonesia kacau di sana. Intinya ada wanita yang luar biasa servisnya seperti itu. Kita cari seperti ini yang sayang, penyayang. Sehingga buat kita cinta sama dia, dengan kita semakin cinta sama dia, semakin banyak mudah melahirkan anak-anak. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ciri keempat, disunahkan mencari wanita yang perawan. Usahakan jangan mencari yang janda. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Halaka abi, ayahku telah meninggal dunia. Wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin." Dia meninggalkan saudari-saudariku ada 7 adik-adik perempuanku atau 7 saudari perempuanku atau 9 orang.
Fatazawajtu imra'atan thiyyiban. Saya pun menikahi seorang wanita yang janda. Faqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawajta ya Jabir? Wahai Jabir, kau baru menikah? Faqultu na'am, iya saya sudah menikah ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya lagi, bikran am thayyiban, kau nikahi wanita yang perawan atau janda? Qultu bal thayyiban, tapi saya menikahi seorang janda ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, fahalla jariyatun tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuka wa tudahikuka. Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis perawan yang kau bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan kamu. Kau bisa membuat dia tertawa, dia bisa membuat engkau tertawa. Jabir berkata, qultu inna Abdullah halaka wa taraka banatin wa inni karihtu an aji'ahunna bimithlihinna fatazawajtu imra'atan taqumu 'alayhinna wa tuslihuhunna faqala barakallahu laka aw qala khairan. Jabir menyebutkan dalilnya, ya Rasulullah, saya punya saudari-saudari ada 6-7 orang atau 9 orang perempuan. Kalau saya nikahi wanita yang masih muda, gadis perawan, maka seumur dengan adik-adik saya, nanti jadi main-main, bukan enggak bisa ngurus adik-adik saya. Berantem nanti lama-lama. Jadi saya nikahi wanita yang janda, yang sudah agak tua, agar bisa ngurus apa? Adik-adik saya. Subhanallah, Jabir niatnya mulia. Sampai dia rela menikahi wanita janda demi untuk kemaslahatan apa? Adik-adiknya. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan kebaikan bagi Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, fa'aina anta minal adhara walu'abiha awal wali'abiha. Di mana engkau Jabir? Kenapa kau menikahi seorang janda? Kenapa kau tinggalkan seorang wanita gadis perawan dan cumbuannya? Kenapa kau tinggalkan? Dalam riwayat walu abuha, kenapa kau tinggalkan gadis perawan dan air liurnya? Ini kata ulama sunnah untuk apa? Berciuman tukar-tukaran air liur. Karena dalam riwayat disebut aina anta minal adhara walu abuha. Wah, pada diskusi sendiri. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jariyatan ta'udduha wa ta'udduka. Kenapa kau tidak menikahi seorang wanita, gadis? Dia bisa menggigitmu dan dia kau bisa menggigitnya. Masyaallah. Tapi hadisnya dhaif yang terakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil abkar fa innaha a'dhabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir. Hendaknya kalian menikahi para perawan, para gadis, sungguhnya mereka lebih manis tutur katanya, lebih banyak keturunannya dan lebih menerima dengan sedikit. Namun ini tidak secara umum, ya. Artinya ini secara umum, namun ada saja masya Allah justru wanita yang janda yang lebih sayang kepada suaminya. Dia sudah pernah punya pengalaman, ini sering terjadi. Janda punya pengalaman sama suami yang dulu yang mungkin kurang mesra, maka begitu dia menikah lagi dia benar-benar servis suaminya tersebut. Tapi bagaimanapun yang perawan lebih utama karena antum adalah cinta pertamanya. Adapun seorang janda yang sudah menikah 2-3 kali repot tuh, sulit antum menjadi cinta pertamanya. Bahkan terkadang dia membanding-bandingkan antum dengan suami yang pertama, suami yang kedua. Oleh karenanya semakin cari wanita yang jauh dari pergaulan dengan lelaki, maka itu yang terbaik. Wanita yang perawan tapi sudah pernah pacaran berapa kali juga repot. Dia akan bandingkan antum dengan teman-temannya. Kamu suamiku hitam, pacar saya yang pertama putih. Repot kan? Kamu pendek, pacar saya yang kedua tinggi. Kamu miskin, pacar saya yang ketiga apa? Kaya. Repot seperti ini. Oleh karenanya cari wanita yang dipingit, yang tidak kenal dengan laki-laki, sehingga benar-benar dia menjadikan antum cinta pertamanya. Dan kalau nikah sama gadis muda, itu membuat hidup semangat. Kalau udah tua jadi lemas semua, udah lemas. Dalilnya apa? Ada dalilnya, saya tidak ngomong sembarangan, ada dalilnya. An Alqamah qala kuntu ma Abdullah bi falaqiyahu Utsman bin Affan bi Mina. Kata Alqamah muridnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan juga sahabat senior. Dia mengatakan saya bersama Ibnu Mas'ud, kata Alqamah. Kemudian dia pun bertemu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Mina kalau musim haji mungkin atau musim haji. Faqala ya Aba Abdurrahman, inna li ilaika hajah. Kata Utsman, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud,
saya ingin ngomong sama kamu, ada sempat suatu keperluan. Fakhalawa atau fakhalaw, maka mereka pun berdua-duaan. Faqala Utsman, halaka ya Abu Abdurrahman fi an nuzawwijaka bikran tudzakkiruka ma kunta ta'had. Kata Utsman menawarkan, subhanallah, ini sahabat yang baik. Dia bilang, wahai Ibnu Mas'ud, maukah kau nikah sama gadis perawan mengingatkan kau tentang masa lalumu yang indah? Tudzakkiruka bima kunta ta'had, mengingatkan kau tentang masa lalumu. Kalau sudah tua kan apa yang mau diingat? Tapi kalau muda, semangat kehidupan ini. Ini menunjukkan dalilnya bahwasanya penting untuk menikahi wanita yang muda sehingga hidup ini bisa lebih bergairah ya. Karena wanita yang muda dia aktif. Kalau yang tua diem, kurang bergerak ya. Sehingga akhirnya apa? Lemes. Ikhwani fillah azani Allah yakum. Seperti kita katakan tadi, akan tapi terkadang janda lebih afdal sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, karena janda lebih berpengalaman bagaimana menservis seorang suami. Dia pengalaman sejak awal. Adapun wanita yang baru nikah, dia tidak pengalaman bagaimana mungkin kesalahan-kesalahan, tidak tahu. Kalau janda sudah tahu kesalahan-kesalahan saya dulu bagaimana, apa yang disukai oleh para laki, sehingga dia lebih berhati-hati dalam menservis suaminya yang baru. Ikhwani fillah azani Allah yakum. Di antara ciri yang harus diperhatikan tatkala kita ingin menikah seorang wanita, ada yang mengatakan, ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih, hendaknya sang wanita jauh dari kerabat lelaki. Karena jika semakin jauh kekerabatan, maka anaknya semakin pintar. Tapi ini tidak ada dalilnya. Ini tidak ada dalilnya. Bahkan kita dapati bahwasanya ya, orang-orang Arab sekarang banyak menikahkan dengan kerabat-kerabat mereka untuk semakin memperkuat apa? Tali silaturahmi. Ini ada keunggulan, ada kekurangan. Keunggulannya tali silaturahmi semakin kuat, berputar sekitar itu saja. Kekurangannya kalau ribut, itu memutuskan silaturahmi. Ini kekurangan. Kekurangannya bosan juga, di situ-situ aja. Tapi kalau antum menikah, antum dari Irian nikah sama Sulawesi, jauh. Jadi ada jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Kekurangannya duit habis. Dia ada kekurangan, kelebihan. Kelebihannya tadi asik, tidak apa, tidak kaku, tidak monoton. Ya. Namun ini tidak ada dalilnya, masing-masing bisa melihat. Tidak ada masalah menikah dengan kerabat dekat atau kerabat jauh atau suku yang berbeda. Akan tapi pada dasarnya, kalau suku berbeda, terkadang adat istiadat berbeda. Sulit untuk pertama harus butuh adaptasi dan macam-macam, terutama kalau masih kolot-kolotan. Beda kalau tinggal di kota, mungkin sudah adatnya sudah terkikis, kolot-kolotnya sudah terkikis, ini ringan. Tapi kalau masing-masing dari daerah yang kolot, terkadang kita cocok dengan kita dan istri kita, tapi mertua-mertua ini tidak cocok. Terkadang. Intinya seorang melihat kemaslahatan, oh ini adalah tidak jadi masalah baik kerabat jauh ataupun kerabat dekat. Kemudian perkara yang sangat penting ketika menikah, ciri berikutnya, bahwasanya wanita calon kita ini berasal dari keluarga yang baik-baik. Ini sangat penting. Bahwasanya kondisi calon mertua antum, keluarga mertua antum adalah orang-orang yang sudah ngaji, ini sangat penting. Karena kalau antum ternyata nikah sama anaknya alul bidah atau anaknya tukang khurafat, repot, nanti masalah ribut terus. Masalah ribut, ribut terus. Tapi kalau antum menikah sudah ngaji, masya Allah, dia baik, dia tahu hak bagaimana bermuamalah dengan antum, sudah ngaji, cocok semua. Jadi ini lebih nikmat, lebih tenteram. Ya. Oleh karenanya para sahabat berusaha menawarkan anaknya kepada temannya. Kenapa? Untuk menjamin apa? Persahabatan. Sudah cocok, kita sudah teman. Oleh karenanya nikahkan adiknya atau nikahkan kakaknya atau nikahkan apanya sehingga bisa menambah kasih sayang. Dan banyak masalah rumah tangga terjadi. Kenapa? Karena mertua ikut campur. Tatkala mertuanya bukan orang yang beragama, biasanya merusak itu apa namanya? Merusak pernikahan. Tapi kalau mertuanya beragama, banyak masalah yang selesai. Karena dihadapi dengan kepala dingin, dengan mudah, sama-sama paham agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan ini banyak terjadi. Jadi peran keluarga atau keluarga calon mertua sangat perlu diperhatikan. Kalau dari keluarga yang baik-baik, maka ini sangat sangat penting. Kemudian juga perhatikan apakah keluarganya keluarga yang boros atau tidak. Ini sangat mempengaruhi gaya hidup, style hidup calon istri antum. Kalau ternyata dia dari keluarga yang kaya raya dan boros, tidak punya tanggung jawab,
manja kehidupannya selama ini, siap-siaplah antum akan mendapati seorang wanita yang sangat manja dan tidak mudah melayani antum. Kenapa? Dia hidup biasanya dilayani, biasanya ada pembantu, tidak pernah kerja, tidak tahu masak, tidak pernah diberi tanggung jawab. Ini repot seperti ini. Caranya bagaimana? Lihat bagaimana keluarganya. Dia di keluarga bagaimana keluarganya yang lain. Jangan antum lihat karena kayanya saja, enggak. Tapi kalau ternyata dia tidak biasa bertanggung jawab, kehidupan menderita bersama wanita yang seperti ini. Kemudian ciri yang berikutnya. Ciri keberapa ini? Ketujuh. Hendaknya wanita tersebut cerdas. Cari wanita yang IQ-nya tinggi. Tapi jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, antum dibodoh-bodohin. Karena ini pertama, antum ingin cari bibit anak yang cerdas. Kalau istri antum pas-pasan otaknya, repot juga. Disebutkan oleh dalam pepatah, ijtanibul hamqa fa inna waladaha dhaya wa suhbatuha bala. Hindarilah wanita yang bodoh karena anaknya sia-sia dan bergaul dengannya adalah bencana. Repot bergaul sama, karena antum di antara kehidupan rumah tangga antara ngobrol dengan istri. Kalau dia tidak bisa mengimbangi IQ antum, itu tidak nyambung. Antum coba lah ngobrol sama orang yang tidak nyambung, enggak enak. Apalagi istri yang akan sering ngobrol sama antum. Antum bikin lucu, dia tidak ketawa. Dia tidak paham. Repot gini. Bagaimana kehidupan enak seperti itu? Bingung. Mau ajak ngobrol, dia tidak pandai bicara. Diberi isyarat, tidak paham. Oleh karenanya, kalau bisa dapat istri yang cantik, istri yang cerdas, maka alhamdulillah. Ya, karena ini sangat penting, ini termasuk ciri yang sangat penting. Karena antum bisa nyambung ketika bicara dengan dia, bisa asyik ngobrol sama dia, karena butuh. Istri adalah libasul lakum, adalah pakaian kalian. Ini ya khani filas dan makam, ini di antara ciri-ciri yang perlu diperhatikan ya. Yang paling utama adalah kesolehan dan kecantikan. Ini yang paling utama. Yang lainnya boleh digugurkan. Yang lainnya masih semakin derajat. Yang paling tinggi adalah apa tadi? Masalah takwa dan apa? Kecantikan. Ini berusaha untuk tidak digugurkan. Karena ini yang berkaitan dengan kelanggengan apa? Kehidupan rumah tangga. Yang lainnya masih bisa diatur. Mungkin digugur, mungkin ada. Alhamdulillah. Kalau enggak juga, enggak jadi masalah. Ya. Dan ingat, seorang tatkala menikah, memang boleh dia menikah karena harta, boleh. Dan dia boleh menikah karena kecantikan murni, boleh. Dan dia boleh menikah karena kedudukan seorang wanita. Tapi usahakan niat antum benar-benar karena ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun haqqun 'ala Allah aunuhum." Tiga orang yang Allah jamin pasti akan membantu mereka. Siapa di antaranya? An-nakih yuridul afaf, seorang lelaki yang ingin menjaga dirinya dengan pernikahan tersebut. Ya, ingin menjaga dirinya dengan pernikahan tersebut. Ya. Mencari yang bertakwa dan mencari yang cantik. Saya ingatkan ikhwan, kalau antum lihat akhwat antum tidak suka, jangan antum nikahi. Kenapa? Nanti antum menzalimi dia. Benar. Tidak suka, mundur. Meskipun tidak usah malu-malu. Itu mungkin meskipun itu adik teman kita, adik teman dekat kita. Kalau enggak mau, mundur. Khawatir apa? Antum menzalimi dia. Antum tidak suka, ini antum suka marah-marahin. Kenapa? Karena berangkat dari rasa tidak suka. Mereka tidak mau mundur. Afwan, saya kurang cocok. Jujur aja, mending dari awal antum bilang tidak cocok daripada nanti tengah jalan akhirnya dia sudah hamil, sudah punya anak, baru kemudian antum ceraikan atau antum langsung poligami menyakiti hatinya. Ya jangan. Tapi kalau antum tertarik, akhlaknya mulia, maka pegang. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairul mata'i dunya al-mar'atu salihah." Sebaik-baik perhiasan dunia adalah apa? Wanita yang salihah. Sebagian orang mengatakan kebalikannya, berarti keburukan benda-benda di dunia adalah istri yang tidak salihah. Ini paling penyiksaan dan penderitaan bagi seorang suami memiliki istri yang tidak soleha. Menderita. Dia mau marah, dia yang dimarahin sama istrinya. Repot. Dia omelin sama istrinya tiap hari. Istrinya yang bodoh, di istrinya yang bilang kamu yang bodoh. Dia yang salah, istrinya bilang kamu yang salah. Repot. Ini penderitaan. Bala. Terakhir saya tutup dengan sebuah kisah, karena waktunya sudah sebenarnya panjang, cuma ya kita singkat saja. Ya, intinya pelaksanaan. Ini materi sudah cukup. Ada kisah dari Sufyan bin Uyainah. Ini untuk mengingatkan kita agar niatnya tulus tatkala ingin menikah. Berpoligami pun niatnya harus tulus yang benar. Ya, tidak dilarang untuk mencari
kecantikan tidak dilarang, tapi jangan itu jadikan niat yang murni. Tapi harus ada niat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kesuksesan poligami antum. Tapi kalau niatnya enggak beres bisa jadi enggak sukses. Qala Yahya bin Yahya An-Naisaburi kuntu inda Sufyan bin Uyainah idh ja'a rajulun faqala ya Aba Muhammad ashku ilaika min fulana yani imra'atahu. Yahya bin Yahya An-Naisaburi berkata, aku suatu saat berada bersama Sufyan bin Uyainah. Tiba-tiba datang seorang menemui Sufyan bin Uyainah dan berkata, wahai Abu Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad, aku mengeluhkan kepada engkau tentang istriku. Aku adalah orang yang paling terhina di sisi istriku dan orang yang paling rendah di sisi istriku. Fa'atraqa Sufyanu maliyan. Sufyan pun menundukkan kepalanya sebentar. Fasumma rafa'a ra'sahu. Kemudian diangkat wajahnya. Dan dia berkata, la'allaka ragibta ilaiha litasdada bika izzan. Mungkin waktu kau nikah sama dia, kau ingin supaya harkat martabatmu naik. Iya kan? Faqala na'am. Iya, kok kamu tahu? Benar. Saya dulu nikah agar cari istri yang apa namanya dari keturunan orang-orang tinggi supaya saya juga ikut naik apa derajatnya. Kata Sufyan, "Man dhahaba ilal izzi ubtiliya bidzul." Barang siapa yang menikah karena mencari supaya ditinggikan derajatnya, maka dia akan diuji dengan kehinaan. "Wa man dhahaba ilal mal ubtiliya bil faqr." Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena mencari harta, maka dia akan terkena kemiskinan. "Wa man dhahaba ilad din." Dan barang siapa yang menikah karena agama, "yajma'allahu lahul izza wal mal ma'ad din." Maka Allah akan memberikan kepada dia agama, diberikan harta dan diberikan ke apa nama derajat yang tinggi. Kemudian Sufyan ibn Uyainah pun menceritakan tentang kisahnya. Dia mengatakan, kunna ikhwatan arba'ah. Saya empat bersaudara, laki-laki. Muhammad, Imran, Ibrahim dan saya. Jadi empat saudara itu Sufyan bin Sufyan, Muhammad, Ibrahim dan Imran. Yang paling tua adalah Muhammad dan Imran adalah yang paling muda. Ibrahim di tengah-tengah dan aku juga di tengah-tengah. Tatkala Muhammad ingin menikah, maka dia pun ingin mencari wanita yang derajatnya tinggi. Fatazawwaja man hiya akbaru minhu hasaban. Maka dia pun menikah dengan wanita yang lebih tinggi derajatnya. Maka Allah pun menjadikan dia terhina. Kenapa nikah dengan wanita yang sudah sok? Akhirnya apa? Suaminya direndah-rendahkan. Kamu keturunan siapa? Kamu ini? Kamu dulu punya apa? Dihinakan oleh apa? Istrinya. Tidak ada nilainya. Wa Imran ragiba fil mal. Adapun Imran ingin menikah dengan seorang wanita anak orang kaya. Fatazawwaja man hiya akbaru malan minhu. Maka dia pun menikahi wanita yang lebih kaya daripada dia. Fabtalahu Allahu bil faqr. Maka dia pun dihinakan dengan kemiskinan. Akhadhu ma fi yadayhi wa lam yu'tuhu syai'an. Mereka ambil semua harta dia dan dia tidak diberikan apa-apa. Kenapa? Dia hidup dengan orang kaya. Orang kaya ini justru tamak. Justru pengin ngurasi apa? Harta dia. Dia pinginnya jadi kaya, ternyata dia malah miskin. Dan antum ingat, antum jangan menyesal antum menikah seorang wanita karena hartanya. Ternyata bukan dia yang kaya bapaknya. Begitu sudah dinikahi, urusan istri, urusan anak saya, bukan urusan saya sudah berlepas tanggung jawab saya. Ini antum ingin harta bapaknya, enggak dapat apa-apa. Jadi perbaiki niat. Kata dia, saya pun ingin menikah, maka saya merenungkan. Maka datang kepada kami Ma'mar bin Rashid, maka saya pun bermusyawarah dengan dia. Maka saya pun menceritakan tentang kisah saudara-saudara saya tadi. Maka kemudian Ma'mar bin Rashid menyampaikan sebuah hadis-hadis yang tadi kita awal di pengajian kita sebutkan, tungkahul mar'u al arba, sungguhnya wanita dinikahi karena empat perkara, karena agamanya, karena kedudukannya, karena hartanya, karena kecantikannya. Fa alayka bidatid din taribat yada, hendaknya engkau mencari wanita yang beragama, kalau tidak engkau akan sial atau engkau celaka. Fakhtartu li nafsi din wa khtafifa dhahr iktida'an bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajama'allahu liyal izza wal mala ma'ad-din. Maka saya pun mencari wanita yang beragama untuk diriku. Setelah saya nikahi sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengumpulkan buat saya derajat yang tinggi, harta bersama dengan agama. Demikianlah ikhwan fillah jazakumullah yakum. Inilah beberapa sifat-sifat atau kriteria wanita yang hendak antum nikahi, ya. Ya tinggal antum melaksanakan apa yang telah kita sampaikan. Semoga berhasil. Ada yang bertanya atau sudah? Tidak usah. Ada yang bertanya? Ada. Ibu-ibu ada yang bertanya enggak? Ibu-ibu silakan apabila ada pertanyaan disampaikan dituliskan di selembar kertas. Nanti tolong disodorkan ke sebalik hijab ini. Tolong ikhwan yang lebih banyak itu menyampaikan ke depan sini. Ya, silakan. Foto bersama.
Ada pertanyaan, mohon penjelasan kembali bahwa dalam Islam tidak ada harta gonogini. Ya, memang tidak ada harta gonogini. Harta gonogini apa? Kalau cerai hartanya bagi dua, ya kan? Ini tidak ada dalam Islam. Harta suami, harta istri, harta istri. Suami hanya wajib menafkahi istri. Kalau terjadi perceraian, maka istri tidak diberi apa-apa. Kecuali kalau sang istri misalnya merawat anak-anaknya, ya maka dia harus beri nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kalau pernikahan kemudian istrinya mengambil setengah hartanya, maka tidak diperbolehkan. Ya, harta suami bukan harta istri. Oleh karena seorang istri pun tidak boleh bertasarruf, ya mengolah harta suaminya seenaknya dia, tidak boleh. Sebagaimana pula harta istri bukan harta suami. Kalau istri dapat warisan, maka suami tidak boleh, itu harta istrinya. Atau istrinya punya pekerjaan, jualan misalnya, jualan mobil jadi orang kaya raya, itu harta istrinya, bukan harta suaminya. Berbeda kalau suami istri kerja bareng, punya pekerjaan bareng, ini baru ada harta gonogini, dibagi maksudnya sesuai dengan milik masing-masing. Tapi kalau suami yang kerja murni, istri tidak ikut kerja, itu harta suami. Ada hadis bahwasanya Ibnu Umar tatkala melakukan haji atau umroh, mereka beliau menggenggam jenggotnya, apa yang lebih dari genggamannya beliau memotongnya. Ini benar, diriwayatkan dari beberapa sahabat. Saya dengar kalau tidak salah 8 sahabat, Allah alam bisawab. Jadi mereka tatkala umroh, mereka pegang jenggot gini baru kemudian apa? Dicukur. Bukan begini pegangnya. Bukan begini, begini pegangnya ya. Baru apa dicukur. Kata para ulama, ini dalil dari sebagian sahabat. Dan ternyata ada sahabat yang jenggotnya panjang, tidak dicukur. Buktinya cuma 8 orang yang mencukur. Ini ada khilaf di antara para sahabat. Tatkala ada khilaf di antara para sahabat, maka kita mencari mana pendapat yang lebih kuat di antara para sahabat. Ya. Para sahabat dikatakan perkataan mereka hujjah kalau tidak ada yang menyelisihi. Perkataannya hujjah kalau tidak ada yang menyelisihi. Tapi kalau jika ada yang menyelisihi, berarti masalah khilafiyah. Dan masalah ini masalah khilafiyah, ternyata ada sahabat yang tidak mencukur jenggotnya, panjang-panjang jenggot mereka. Demikian juga Nabi, Nabi tidak mencukur jenggotnya. Tatkala masalah khilafiyah, maka kita kembali kepada dalil yang dari luar dalam rangka untuk merajihkan. Wallahu bisawab, yang lebih rajih bahwasanya jenggot tidak dicukur. Sebagaimana para sahabat yang lain jenggotnya panjang-panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mencukur. Dan keumuman dalil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aful liha, panjangkanlah jenggot." Ya. Tinggal apa? Arhul liha, tinggal biarkan jenggot tumbuh, tidak diambil. Ini menunjukkan bahwasanya jenggot dibiarkan. Dibiarkan. Kemudian dalil yang kedua menunjukkan bahwa itu ijtihad. Kenapa Ibnu Umar dan para sahabat hanya memotong tatkala umroh dan haji? Seharusnya kalau dipotong setiap lebih panjang tidak tunggu umroh dan haji. Kapan saja panjang kemudian apa dipotong. Berarti mereka mengkiaskan Allah alam bisawab dengan masalah tahallul. Tatkala cukur rambut jenggot pun dicukur. Ini menunjukkan ini ijtihad dari Ibnu Umar. Allah alam bisawab. Tapi kalau ada orang yang cukur kita tidak bisa mengingkari. Karena itu masalah khilaf di antara para sahabat. Apakah ada larangan bagi seorang anak manggil ibunya dengan sebutan bunda? Tidak jadi masalah, bunda ini masih bahasa. Sedangkan bunda biasanya sering diucapkan oleh non-muslimah, tidak benar. Ibunda itu bahasa Indonesia, ya. Ibunda bahasa Indonesia. Orang Indonesia kebanyakan orang apa? Islam. Apakah ada hadis sahih bahwasanya Nabi suka melihat wanita memakai pakaian warna hitam atau gelap? Sehingga kaum wanita ansor seperti burung gagak, apakah wanita wajib memakai pakaian warna hitam? Tidak ya. Perkaranya ini perkara masalah adat istiadat. Tidak ada dalil khusus pakailah pakaian hitam. Berbeda dengan kain putih. Rasulullah SAW mengatakan, ilbasu min thiyabikumil bidh. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Jadi ada hadisnya. Berarti pakaian putih disyariatkan. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada para wanita ansoriyah untuk memakai pakaian hitam. Berarti itu kembali kepada adat istiadat. Ya. Oleh karenanya tidak bisa dikatakan sunnah memakai pakaian hitam di Indonesia. Tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karenanya silakan pakai warna apa saja, yang penting tidak menjadi pusat perhatian. Warna hitam, warna ungu, warna apalah, enggak paham, warna biru, warna coklat, ya. Warna hijau enggak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Oh ya, jangan lupa ini ada hadiah ya. Hadiah kepada yang penting. Ini satu buat satu orang. Satu orang satu begini. Iya. Terus yang itu? Sama ini. Oh. Pertanyaan dari Antum. Tiga. Pertanyaan dari Antum ini pertanyaan yang bertanya. Oh, ini pertanyaan buat yang bertanya, yang pertanyaan canggih dikasih ya. Berarti kita habisin dulu pertanyaannya.
Sudah, nggak ada yang lagi tanya ya, udah selesai. Dulu saya tidak tahu tentang hukum tato, dan ternyata tato dalam Islam dilarang. Bagaimana hukumnya orang terlanjur ditato dan bekas tatonya sulit dihilangkan? Wajibkah dihilangkan walaupun dengan unsur penyiksaan? Kalau bisa dihilangkan dengan tiat tanpa penyiksaan, maka itu bagus. Kalau tidak bisa, maka jangan menyiksa di diri. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Jangan disetrika, jangan. Enggak usah. Benarkah Nabi Muhammad menikah Khadijah ketika umur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun? Apakah termasuk mujizat Nabi jika Khadijah bisa mempunyai anak? Allah alam bisawab, ada khilaf tentang masalah umur Khadijah 40 atau 28 tahun. Riwayat dari Ibnu Ishaq dalam sirahnya mengatakan 28 tahun. Riwayat dari Al-Waqidi dalam Maghazinya 40 tahun. Dilihat dari ditinjau dari sang perawi, Ibnu Ishaq lebih afdol daripada Al-Waqidi. Al-Waqidi menurut muhaddithin matruk, ditinggalkan riwayatnya. Adapun Ibnu Ishaq secara rawinya dia adalah seorang perawi yang hasan idza sarraha bitahdits. Dari sisi ini sebagian ulama mengatakan riwayat Ibnu Ishaq lebih kuat. Oleh karenanya Khadijah umurnya 28 tahun. Tetapi yang jadi masalah ini kalau dua-duanya punya sanad. Ternyata Ibnu Ishaq juga meriwayatkan tanpa sanad. Berarti hukumnya sama-sama tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih benar? Susah, karena saya pernah mempelajari masalah ini. Intinya 28 tahun 40 tahun, yang jelas Khadijah lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah sudah pernah menikah dua kali, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghilangkan perasaan rumput tetangga lebih hijau? Tanam rumput antum di rumah biar lebih hijau. Kalau rumputnya kurang, tambah rumput yang baru. Apakah balasan bagi istri yang mengizinkan suami berpoligami? Balasannya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Meskipun orang bikin hadis palsu. Banyak ini saya pernah dikirim orang yang mengizinkan istrinya suaminya poligami dapat surga, bahkan surga yang gini-gini. Hadis palsu ini. Siapa hadis palsu diriwayatkan oleh orang Indonesia? Enggak ada seperti ini. Tapi kita ambil dari cara dari keumuman. Keumuman dalil-dalil yang ada bahwasanya berarti dia isar, dia mengendolokan kepentingan apa? Suaminya. Kemudian dia menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia harus bersabar, dan wanita bersabar banyak pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena wanita yang mengizinkan suaminya berpoligami, maka mudah-mudahan Allah memberikan dia surga. Dan saya ingatkan, suami yang diizinkan untuk berpoligami jangan sampai melupakan istrinya. Mentang-mentang diizinkan kemudian lupa sama istrinya. Ini hati-hati, tidak tahu berarti membalas apa namanya? Gula dengan apa? Air tubuh dibalas dengan air tubuh. Ustaz, air susu dibalas air tuba, bukan air gula. Tapi lebih keren saya. Air tebu dibalas dengan air tuba, lebih keren. Ikhwani fillah, assalamualaikum. Pertanyaan. Waktu apa saja yang diperbolehkan mengangkat tangan saat berdoa? Asal hukumnya berdoa adalah angkat tangan. Di mana saja antum berdoa, terutama doa hajat, ingin sesuatu minta kepada Allah, angkat tangan. Kecuali yang tidak diriwayatkan angkat tangan. Contohnya seperti masuk WC, tidak ada disebutkan Rasulullah SAW, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di antaranya setelah tatkala mendengar azan, tidak diriwayatkan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Di antaranya seperti tatkala setelah wudu, Rasulullah SAW tidak diriwayatkan mengangkat tangannya. Di antaranya tatkala keluar rumah, Rasulullah tidak pernah Allah apa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu. Ini semacam zikir, macam apa? Zikir. Jadi tidak perlu angkat tangan. Di antaranya tatkala berhubungan dengan istri, tidak perlu antum Allahumma inni Allah. Ngapain, Pak? Tidak perlu. Tidak perlu. Jadi asalnya antum berdoa angkat tangan. Misalnya tatkala doa di antara azan dan iqamat, angkat tangan. Doa tatkala sepertiga malam yang terakhir, angkat tangan. Semua doa antum lagi kebutuhan, angkat tangan. Istisqa, angkat tangan. Kapan saja antum berdoa, angkat tangan. Tiba-tiba di jalan ingin sesuatu, angkat tangan. Jadi asalnya doa adalah angkat tangan. Dalilnya innallaha hayyun, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha hayyun sitir yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran. Sungguhnya Allah Maha pemalu ya, dan Allah Maha menutup aib hamba-hambanya. Jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, kemudian Allah balikkan kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong. Ini menunjukkan sunnahnya apa? Angkat kedua tangan. Bagaimana kalau ingin menikahi wanita yang keluarganya jauh dari Islam dengan niat untuk menuntun ke jalan yang benar? Masya Allah, ini niat yang tulus. Yang tulus. Mudah-mudahan apa namanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang terbaik. Saya ingin tahu siapa yang nanya ini.
Ini baik, tapi nanti ambil sendiri ya. Saya letakkan hadiahnya ini. Rumput tetangga lebih hijau. Diam-diam, taruh di sini juga. Gak enak, nanti dia malu, jangan. Minta sama Ustaz Febri nanti ya. Diam-diam ketemu sendiri. Bolehkah kita mendoakan seorang akhwat untuk menjadi istri kita, istriku, meski belum ta'aruf? Boleh. Kita lihat wanita itu soleh, kita panggil Allah, jadikan dia istriku. Boleh-boleh saja. Gak jadi masalah. Ya Allah, bukakan hatinya, ya Allah. Lapangkanlah dadanya. Jadikanlah dia istriku. Boleh-boleh saja. Ini nih, siapa ini? Siapa yang tanya nih? Silakan. Nah, ini kelihatan. Ini pertanyaan-pertanyaan harapan. Kalau tadi pertanyaan putus asa. Ini yang pertanyaan, kalau menikahi wanita yang keluarganya jauh, siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Yang jauh dari Islam, dari keluarganya. Dari Islam untuk menuntun. Jangan malu-malu. Dari akhwat ya, mungkin punya akhwat. Dari akhwat ya. Bagaimana kalau ingin menikahi wanita yang keluarganya jauh dari Islam dengan niat untuk menuntun ke jalan yang benar? Ini mungkin akhwat, Allah alam. Terus pertanyaan tadi tentang masalah jenggot. Siapa yang tanya tadi? Ibnu Umar tadi. Ada? Ya udah. Sekarang pertanyaan kita tanya, hadiahnya Masya Allah. Tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, bantu dilihat siapa yang pertama angkat tangan ya. Jangan ada yang lihat catatan ya, enggak boleh. Siapa yang bisa jelaskan? Kenapa Imam Ahmad suruh nanya cantik dulu baru agama? Siapa ini dulu? Yang jauh-jauhan ya. Dan, siapa tadi? Ya udah, coba ya. Nah. Saya memang belum lengkap, tapi saya lihat bulan ini yang naik. Ya, nanti bagi dua aja. Ya. Karena kalau menanyakan selain agama dulu, kalau kita menolak, yang ditolak itu bukan agama. Iya, tetapi kalau tanya agama dulu, kita menolak. Iya, Masya Allah. Silakan ambil. Masya Allah. Antum jangan sedih, antum ambil aja deh. Karena kejujuran. Anak mau nangis ini, Rizkan. Pertanyaan yang terakhir. Apa dalilnya bahwa kenapa wanita yang soleha nomor satu dalam ciri-ciri? Saya ingin ustadz yang ceramah, siapa yang bisa ceramah? Kenapa? Sebutkan pertama, kedua, ketiga, keempat, kenapa? Kenapa harus ciri pertama adalah wanita yang soleha diutamakan daripada kecantikan? Gak ada yang berani? Malu-malu semua ya? Atau saya rubahlah pertanyaannya. Bolehkah seorang lelaki, nanti jawabnya boleh enggak, gampang. Enggak usah. Apa dalilnya lebih utama menikahi wanita perawan? Dalilnya ya. Yang anda ingat ya sih. Gimana? Bahwa menikahi seorang perawan itu lebih dianjurkan karena kau bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain dengannya. Insya Allah. Dia ingat main-mainnya aja. Ambil deh, ambil. Alhamdulillah ya. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surga Allah sebagaimana Allah pertemukan kita di masjid ini, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ya. Apalagi